Nama saya Wan Kamarul Arifin bin Wan Tajuruddin. Pada tahun 2001, saya melanjutkan pelajaran di Universiti Pendidikan Sultan Idris, juga dalam bidang pendidikan muzik. Tamat pada tahun 2005 dan ditempatkan di Kuala Lipis selama setahun sebelum diarahkan bertukar ke Kuantan. Okay, baiklah murid-murid, sebelum kita mulakan pelajaran hari ini, sila tonton video ini. Perhatikan betul-betul sebab lepas ni cikgu akan tanya beberapa soalan untuk anda jawab. Ya. Okey. Berdasarkan apa yang tonton tadi, ya, siapa boleh beritahu cikgu apakah bentuk persembahan yang awak tonton tadi? Okey, cuba Sharwina. Persembahan drumline, cikgu? Ya, ya, itu adalah persembahan drum lines, salah satu bahagian daripada persembahan pancaragam, ya, yang mana semuanya menggunakan alat-alat drum, ya, bass drum dan juga snare drum. Apakah kemahiran yang perlu ada bagi pemain untuk menguasai permainan yang semacam itu yang kamu lihat tadi? Siapa boleh bagi jawapan kat cikgu? Okey, Sarah. Mengenal notasi, cikgu. Mengenal notasi. Okey, selain daripada itu, siapa lagi boleh bagi jawapan yang lain? Irina. Bermain drum, cikgu. Bermain drum, ya. Seperti yang awak tengok tadi, bermain drum, ya, kemahiran bermain drum. Kemahiran yang paling asas sekali sebenarnya yang cikgu nak jawapan dia. Siapa boleh bagi tahu cikgu? Okey, Auji. Membaca corak irama, cikgu. Kemahiran membaca corak irama. Sebab apa yang awak dengar tadi, permainan tadi yang awak dengar adalah permainan corak irama saja. Okay. Pada hari ini, saya mengambil pendekatan yang diperkenalkan oleh seorang tokoh muzik iaitu Emily Dacross, yang mana dia menekankan satu konsep, dia memperkenalkan satu konsep itu eurythmic, yang mana menekankan kebolehan pelajar dalam bermain pola irama dengan melibatkan penggunaan anggota badan seperti tepuk tangan, petik jari, hentak kaki dan sebagainya. Jadi pada hari ini aktiviti yang dirancang melibatkan aktiviti menepuk tanganlah, membaca pola irama sambil menepuk tangan. Seperti yang cikgu katakan tadi, inilah kemahiran yang kita akan belajar pada hari ini, iaitu kemahiran membaca corak irama. Ini adalah asas, ya, kemahiran membaca corak irama ini adalah asas kepada keupayaan awak untuk bermain alat-alat muzik yang lain. Bukan seperti yang anda tonton tadi, bukan sekadar permainan drum saja. Ya, kemahiran membaca corak irama ini digunakan dalam pelbagai instrumen yang lain. Nanti kita akan belajar tentang corak melodi pula. Corak melodi berkait juga dengan corak irama. Cuma melodi dia ada pitch, dia ada bunyi tinggi rendah, tinggi rendah dan sebagainya. Tetapi corak irama yang kita akan belajar hari ini tidak mempunyai pitch lah. Hanya sekadar corak irama, ataupun pola irama, ataupun dalam bahasa Inggerisnya rhythm pattern. Okey, tengok slide yang kedua ni. Apa yang kamu perhatikan pada skrin ni, kelas? Corak irama dalam meter 4/4. Okey, corak irama dalam meter 4/4. Kita analisa dulu skor ni, skor ni dalam meter 4/4, Ain, apa maksud 4/4, Ain? 4 detik crochet dalam 1 bar. 4 detik crochet dalam 1 bar. Jadi kalau anda perhatikan, memang terdapat 4 detik crochet dalam 1 bar. Tengok. Ini crochet yang pertama, crochet kedua, crochet ketiga dan crochet yang keempat. 4 detik crochet dalam 1 bar ataupun bersamaan dengan nilai 4 crochet. Kalau kata kita gunakan quaver dalam bar tu, ada berapa quaver untuk menjadikan dia 4 crochet? Ada 8 quaver. Baik. So kita akan tengok macam mana cara baca
Dalam membaca corak irama ni, cikgu akan gunakan words dalam English lah. Kita tak boleh guna dalam bahasa Melayu sebab satu dah jadi dua bunyi. Satu, kan? Dua suku kata. So, cikgu akan gunakan dalam bahasa Inggeris. One, two, three, four. Setiap nombor tu tersebut melambangkan satu crochet. Satu crochet. Okey. So, cara baca dia. Okey. Bahagian pertama. One, two, three, four. One, two, three, four. One, two, three, four. One, two, three, four. Apa tanda ni? Titik. Tanda ulang. Jadi, bila sampai sini, nanti anda kena ulang balik pada yang bahagian pertama sehingga bahagian keempat. Bahagian keempat. Okey, boleh tak baca sama-sama dengan cikgu? Cikgu akan klikkan dia punya tempo. Okey. Cikgu akan klikkan tempo dia. Ready? One, two, three, four. Okey, sekarang cuba kita clap pula. Kita tepuk tangan. Ambil jarak sikit ke belakang. Duduk tegak-tegak. Okey, ready? One, two, three, four. Good. Jadi maknanya sini bila kita baca, kita apa yang kita baca itulah yang kita tepuk ataupun kita mainkan. Kalau kita mainkan alat muzik, apa yang kita baca itulah kita bunyikan dengan alat muzik kita. Okey, ini note crochet. Sekarang kita tengok note yang kedua. Okey. Latihan 2, corak irama dalam meter 4/4 juga, tapi kali ini menggunakan note. Note apa kelas? Note quaver. Note quaver. Baik. Kalau awak perhatikan kat sini, ada nombor juga kan? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Nombor itu adalah down beat. Dalam detik ataupun beat, dia ada down beat, dia ada up beat. Jadi, dekat sini kalau awak tengok pula, huruf N ini berada pada up beat. Maknanya bunyi dia terhasil pada up beat, down, up, down, up, So kalau kita baca 1 and 2 and 3 and 4 and dan seterusnya, 1 and 2 and 3 and 4 and. Semangat sikit, ready. Keluarkan suara anda. 1 2 3 4 Okay, good. Cuba tepuk pula. Jadi, 1, 2, 3, 4. 1 and 2 and 3 and. 1 and 2 and. Repeat. 1 and 2 and 3 and 4 and. 1 and 2 and 3 and 4 and. Aktiviti ini juga melibatkan gabungan antara kognitif dan juga psikomotor, yang mana kognitif murid perlu membaca notasi dan psikomotor murid perlu bermain menepuk tangan. Dan juga di akhirnya saya ada masukkan sedikit permainan alat muzik, iaitu menggunakan drum pad dan juga drumstick bagi memainkan pola irama yang mereka belajar pada hari ini. Baiklah murid-murid, nampaknya anda dah menguasai cara-cara membaca corak irama yang menggunakan note crochet dan juga note quaver yang kita belajar tadi. Okey, dekat sini ada corak irama, cikgu tak letakkan bacaan dia kat situ. Okey, dalam masa 30 saat anda fikir dan cuba letakkan bacaan dia. Cikgu akan pick nanti ya. Tapi cikgu nak sekarang semua fikir dan baca dalam hati.
Baik, masa dah tamat. Aisyah, Nabila, cuba baca bar yang pertama. Baca. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Semuanya not crochet. Yeah, semua not crochet. Jadi kalau not crochet ni semuanya number. Yeah, nombor. 1, 2, 3, 4. Bar yang kedua. Cikgu nak suruh siapa? Ya, Sarah Sofia. 1 and 2, 3 and 4. Good. 1 and 2, 3 and 4. Siapa yang nak cuba bar yang ketiga? Baik. 1 and 2 and 3 and 4. 1 and 2 and 3 and 4. Bagus. Bar yang terakhir, Wan Ainul. 1, 2, 3 and 4. 1, 2, 3 and 4. Okay. Ini corak irama yang menggabungkan note crochet dan note quaver. Baik, kita baca sama-sama. Cikgu akan bagikan tempo dia. Okay, ready? 1, 2, 3, 4. Bagus. Alhamdulillah. Mengikut Dakros, permainan irama ni penting bagi khususnya peringkat-peringkat kita boleh kategorikan mereka ni umur 13 tahun, pelajar-pelajar tingkatan 1 ni masih lagi kita kategorikan sebagai kanak-kanak, yang mana pola irama ini penting untuk mereka kuasai kerana ia membantu mereka ke arah proses pembelajaran muzik yang lebih jauh. Kerana dalam pola irama dia mengandungi detik. Detik sangat-sangat penting. Satu elemen yang penting menguasai detik. Kemudian tempo. Juga salah satu elemen yang penting sebelum mereka ingin pergi lebih jauh dalam bidang muzik. Kerana aktiviti-aktiviti seterusnya selepas mereka menguasai yang asas ini adalah asas. Kemahiran membaca pola irama ini adalah asas, dan pada hari ini pun sememangnya saya merancang pada aktiviti yang paling asas, ya, dengan menggunakan note crochet, note quaver dan note semi quaver sahaja. Okey, tadi kita dah belajar tentang membaca corak irama bagi note crochet, note quaver dan gabungan antara note crochet dan note quaver. Sekarang kita tengok lagi satu note, iaitu note semi quaver. Semi quaver ni nilai dia lebih kecil daripada quaver. Berapa nilai dia? Ingat lagi? 1/4. 1/4. 1/4. Bermakna dalam satu beat crochet dia mesti ada 4 note semi quaver. Okey. Cara bacaan dia, tengok situ ada nombor 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Itu semuanya on beat. Yang E and A, itu perkataan E and A, itu up beat. So cara bacaan dia, tengok, cikgu akan demonstrasi ke awak. 1 E and A, 2 E and A, 3 E and A, 4 E and A. Nampak? Awak jangan sebut 1 E and A, susah. 1 E and A, 2 E and A, dia agak mengganggu bacaan awak nanti. Okey, cikgu nak cuba siapa-siapa. Wani, cuba baca. 1 E and A, 2 E and A, 3 E and A, 4 E and A. Okey, good. Akilah. 1 E and A, 2 E and A, 3 E and A, 4 E and A. Good. Okey, cuba ramai-ramai. 1, 2, 3, 4. 1 E and A, 2 E and A, 3 E and A, 4 E and A, 1 E and A, 2 E and A, 4 E and A, 1 E and A, 2 E and A, 3 E and A, 4 E and A, 1 E and A, 2 E and A, 3 E and A, 4 E and A. Sekarang kita clap. So clap untuk mendapatkan dia punya feel, dia punya beat tu, dia punya detik tu. Awak kena accent pada setiap beat. Accent tu maksudnya beri sedikit tekanan kepada setiap beat. Setiap nombor tu lah. 1, 2, 3, 4.
Eh, contoh 1 and 2 and 4 E and a 1 E and a 2 E and a 3 E and a 4 E and a 1 E and a 2 E and a 3 E and a 4 E and a. Boleh? Eh, cuba. 1 2 3 4 1 E and a 2 E and a 3 E and a 4 E and a 1 E 3 E and a 4 E and a 1 E and a 2 E and a 3 E and a 4 E and a 1 E and a 2 E and a 3 E and a 4 E and a. Okey. Setiap aktiviti saya, saya melibatkan penyertaan murid tu secara aktif. Maknanya keseluruhan pelajar dalam kelas saya perlu melibatkan diri dalam setiap aktiviti ataupun setiap gerak kerja yang saya rancang dalam rancangan pelajaran saya pada hari ini. Baik, sekarang cuba tengok notasi di skrin ni. Dalam masa 30 saat, fikirkan bacaan dia. Dan selepas ni cikgu akan pilih ya, beberapa orang untuk membaca corak irama tersebut. Okey, baik. Masa dah tamat. Nurul Ain. Bangun. Bar yang pertama, bacakan. 1 E and a 2, 3 E and a 4. Boleh pun. Duduk. Okey, bar yang kedua. Sharwina. 1 E and a 2 and 3 E and a 4. Ya, good. Farah. Bar yang ketiga. 1 E and a 2, 3 and 4. Okey, good. Duduk. Last bar. Irdina. 1 E and a 2 E and a 3 E and a 4. Tepuk tangan. Okey. Semua sekali. Ready? 1 2 3 4. 1 E and a 2, 3 E and a 4. 1 E and a 2 and 3 E and a 4. 1 E and a 2, 3 and 4. 1 E and a 2 E and a 3 E and a 4. Eh, okey, ni notasi ni dia menggabungkan not, crochet, quaver dan semi quaver. Tiga-tiga not yang kita belajar daripada awal tadi digabungkan corak iramanya. Baik. Kita dah baca, kita dah tepuk. Sekarang tiba masa untuk kita mainkan pula corak irama tersebut dengan menggunakan alat muzik. So pada hari ini kita akan gunakan drum pad jelah dengan drumstick. Yeah. Wan Aino, tolong cikgu edarkan drumstick ni boleh? Yeah. Bagi satu orang satu pair, satu pair. Dapat semua? Pack dah. Baik, ini seolah-olah kita macam main drum line lah ya. Eh, tapi kita menggunakan drum pad. Okey, nak main ni pertama sekali cikgu akan tunjukkan anda jangan ketuk apa-apa, dengar, beri perhatian pada cikgu. Eh, tunjukkan cara untuk grip. Tiga cara untuk grip drumstick. Satu, bila kita pegang macam ni dan grip macam ni, ibu jari dekat atas ni, nampak? Nampak tak? Ya, yeah, ibu jari dekat atas ni. Okey, ini kita panggil sebagai French grip. So, dia akan hit, ya. Yeah, stroke dia ke bawah. Pak luar dia. Straight gini. Okey, ini dia panggil French grip. Kalau kita turn macam ni, okey, straight macam ni, German grip. German grip. Kalau kita ke bawah juga, eh, menghala ke bawah, kita punya jari-jari ni ke bawah, tapi kita palu serong macam ni, American grip. Eh, so ada berapa jenis grip? Tiga. Dan yang keempat, yang ini dipanggil traditional grip. Eh, traditional grip. Satu macam
French grip tadi. Satu lagi dia pegang tapak tangan dia ke atas. Di celah-celah dua jari macam ni. Okey, apa yang cikgu nak awak pegang hari ini? Cara yang cikgu nak awak pegang ialah French. Ke atas ni. Grip macam ni. Gunakan ibu jari awak dengan jari telunjuk. Rapatkan jari yang lain. Okey, tak awak. Okey. Bila nak main drum pad ni juga awak kena berdiri. Sebab posture dia mesti bawah pada pusat. Berdiri semua, jarakkan kursi ke belakang. Okey. Dari bar 1 sampai bar yang ke-4. 1 2 3 4. 3 E and a 4. 1 E and a 2 and 3 E and a 4. 1 E and a 2, 3 and 4. 1 E and a 2 E and a 3 E and a 4. Baik, cikgu akan edarkan lembaran kerja ni. Cikgu minta anda siapkan di rumah dan kita akan bincang lembaran kerja ni pada kelas yang akan datang. So ada 3 arahan kat sini. Yang pertama, anda kena isikan bacaan bagi corak irama di bawah yang kita belajar hari ini. 1 and 2, 1 E and a 2, dan catatkan di kertas ni, lembaran kerja ni. Kemudian baca corak irama, latihan di rumah ni baca corak irama dan juga tepuk corak irama berikut. So kita akan jumpa kelas akan datang dan kita akan buat aktiviti ni.